benang ruat. Peserta membuat lingkaran dan fasilitator sebagai poros tengahnya menyiapkan tali sepatu yang jumlahnya sesuai dengan jumlah peserta tim. Semua tali sepatu disatukan, bagian tengahnya digenggam oleh fasilitator. Kemudian setiap peserta mengambil ujung tali sepatu. Fasilitator akan melepaskan genggaman tali sepatu tersebut sehingga tali menjadi tidak beraturan. Tugas kelompok menguraikan kembali tali tersebut dengan syarat tali tidak boleh lepas dari tangan. Nilai pembelajaran yang diperoleh, sesuatu yang tampaknya tidak mungkin apabila dipikirkan dengan saksama dan tidak putus asa, pasti bisa. Masalah tidak dapat dipilih, tetapi kita harus menghadapinya dan jangan menyalahkan situasinya, sebaliknya dapat mencari solusinya.